ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Alfawfi salatin wa alfawfi salamin alaika ya sayyidal awalina wal akhirin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Jamaah Bapak Ibu dimanapun berada yang saya hormati, yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi Allah, diridhai Allah, dan senantiasa dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta didoakan oleh para malaikat rahmat. Amin, amin, rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita semuanya nikmat umur dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa lagi setiap hari Rabu, kajian rutin ilmu tasawuf dengan menggunakan kitab Ar-Risalah Al-Qusyariyah karya Imam Al-Qusyairi bersama guru kita tercinta Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Dan tak lupa kita saling mendoakan satu sama lain, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan lahir batin kepada kita semuanya. Begitu juga kepada guru kita Prof. Nasaruddin Umar. Semoga Allah panjangkan umur beliau agar senantiasa beliau bisa mentransfer, mengamalkan ilmunya kepada kita semuanya, dan kita semuanya bisa mengamalkannya dengan baik dan benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada Rabu yang lalu guru kita telah menyampaikan bahwa kalau sudah masuk ke makom tamkin, maka kita bisa ke makom al-qurbu. Kalau sudah tamkin, maka kita sudah tidak lagi membedakan antara sholat wajib dan sunnah, sama saja. Itulah korelasi tamkin dengan al-qurbu. Dan dia juga menjelaskan kepada kita semuanya bahwa ciri-ciri ulama sejati itu dia sayangi dan cintai seluruh alam. Alhamdulillah, telah hadir di tengah-tengah kita, di hadapan kita, guru kita. Marilah kita sapa beliau. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Prof? Sehat, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir batin kepada Prof, istri, dan anak-anak. Amin. Semoga Allah panjangkan umur Prof agar senantiasa bisa terus mengamalkan ilmunya kepada kita semuanya, dan kita semua bisa mengamalkannya dengan baik dan benar. Amin rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati dimanapun berada, karena guru kita telah hadir ya di tengah-tengah kita, di hadapan kita, marilah kita mulai kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Alfawfi salatin wa alfawfi salamin alaika ya sayyidil awalina wal akhirin. Amma ba'd.
yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita semuanya. Fadilah Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta dan Rektor PT IKI Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Yang kami muliakan juga para alim ulama, guru-guru, jamaah Bapak Ibu dimanapun berada. Marilah sama-sama kita panjatkan pujian puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat Islam, iman, ihsan, dan kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti kajian tasawuf Aris Al-Qusyariah pada Rabu pagi ini. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikutinya dalam hak baikan sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Rabu pagi ini, tanggal 29 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 Juni 2022. Bagi jemaah yang ingin bertanya, bisa chat di Zoom Meeting atau YouTube chat atau resen. Insya Allah, pertanyaan Bapak Ibu akan dibacakan pada sesi tanya jawab jika masih ada kelebihan waktu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka kajian ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan ilmu yang bermanfaat dan memberikan kesembuhan kesalahan lahir batin bagi kita semuanya. Ala hadiniyah wa li kulli natin salihah wa ila hadrat Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mu'alif hadzal kitab al Imam Al-Qushairi wa syekhuna Prof. Nasir Umar Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jamaah Bapak Ibu dimanapun berada yang melihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita dengarkan kajian Risalah Qusyariah yang akan disampaikan oleh guru kita semuanya, Profesor Dr. K. Haji Nasaruddin Umar. Alhamdulillah, pada beberapa yang lalu dia sudah menjelaskan kepada kita mengenai talwin tamkin, itu juga lawai, lawami, tawali, bawadih, dan hujum. Baik, karena telah hadir di hadapan kita, baik waktu dan tempatnya kami persilakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ini kita bisa berjumpa lagi dan kita akan membahas tentang al-qurbu dan al-bu'du. Dua kata yang berkebalikan. Al-qurbu artinya dekat, al-bu'du artinya jauh. Kalau kita bicara tentang al-qurbu, dekat, ada sesuatu yang tadinya berjarak menjadi dekat. Kalau al-bu'du, ada sesuatu yang tadinya dekat menjadi berjarak. Tentu saja yang kita harapkan bersama adalah al-qurbu. Tadinya kita berjauhan dengan Tuhan, berjarak dengan Tuhan. Alhamdulillah, kita semakin dekat, tsumma qaba qausaini aw adna. Tsumma adna fatadalla qaba qausaini aw adna, itu ada ayatnya kan. Lalu makin dekat-dekat tinggal sebatas busur anak panah, ya, atau lebih dekat lagi, berarti bisa nempel, bisa attach, semakin nempel bahkan bisa ittihad, menyatu.
Maka itu yang diharapkan oleh para pencari Tuhan. Bagaimana terjadi kemelekatan, attachment dengan Tuhan. Implementasinya attachment itu, apapun yang kita lakukan Tuhan, yang ada di hadapan kita, anta'budallah, karena kata Rahu, apapun yang kita lakukan, seperti Tuhan ada di dekat kita, ada di depan kita, mengawasi kita. Benar enggak engkau bekerja untuk atas nama aku? Apakah kamu tidak dikte oleh hawa nafsu dalam berbicara, dalam bertindak, dalam berbuat? Apakah betul Anda adalah memperhatikan aku yang ada di hadapanmu ketika mengambil keputusan? Nah, itu namanya al-qurbu. Sudah membayangkan dimanapun dia berada, di situ ada Allah, sehingga dia tidak berani melakukan pelanggaran, apalagi pelanggaran berat. Di hotel nggak ada yang lihat. Di rumah kosong nggak ada siapapun. Itu bukan al-qurbu. Al-qurbu itu kita harus sadar bahwa Tuhan selalu ada di samping kita dimanapun kita berada. Bahkan Allah mengatakan sendiri, ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku itu lebih dekat daripada tulang tenggorokan kalian. Jadi tidak ada satu space yang tidak dikontrol, tidak dilihat, tidak disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah perlunya al-qurbu, attachment kita dengan Allah. Nah, kalau kita tidak attach, tidak melekat dengan Tuhan, melekat kita hanya dengan orang, hanya keluarga. Keluarga jauh ya terjadi sesuatu. Nah, kalau Allah yang dekat dengan kita, maka tidak ada suatu tempat pun yang bukan tempatnya Allah. Maka itu ada suatu cerita ya, ulama arif dan ulama yang ulama tasawuf dengan ulama fikih. Ada seorang preman, kerjanya tukang onar. Ya. Datang ke beberapa kiai, ulama fikih. Pimpinan pondok, boleh enggak kami tetap berzina? Waduh, kenapa? Itu kan hobi saya. Saya sudah bisa salat, tapi aku enggak bisa meninggalkan zina. Itu saya sudah maniak. Maniak itu apa ya? Kecanduan. Oh, enggak mungkin. Haram. Oh, udah. Frustrasi, kalau memang itu masuk neraka ya udah. Pasti juga saya pasti masuk neraka karena kerjaanku setiap hari mungkin melakukan hal itu. Tapi dia nggak putus asa, cari ulama lain. Ketemulah dia ulama tasawuf, ulama sufi ini. Ya, Pak Kiai, boleh nggak? Saya bertanya, boleh. Kira-kira ada cara enggak yang bisa kami lakukan supaya aku tidak seperti di jawabannya ulama-ulama yang lain. Apa itu? Pertanyaannya saya satu. Insya Allah yang lainnya bisa saya lakukan kecuali satu. Berzina. Itu karena saya sudah ketergantungan saya seperti itu. Ya boleh enggak? Ada enggak dispensasi saya untuk tidak dilarang berzina? Wah, ada, kata Kiai yang tersebut. Waduh, tertarik ya. Betul, Kiai. Boleh kita berzina? Enggak. Kalau untuk Anda, saya katakan Anda boleh berzina. Benar, Kiai? Iya, benar. Kenapa ulama-ulama lain melarang aku? Ya, itu pandangannya lain. Pandangan aku juga lain. Ya. Anda boleh berzina kapanpun, dimanapun juga. Masya Allah. Benar ya? Iya benar. Masuk neraka? Enggak. Kan kamu akan tetap masuk surga. Apapun yang Anda mau. Waduh, boleh tuh. Cuma satu syaratnya aja. Apa itu ya? Senang dia. Kamu lakukanlah perzinahan di luar buminya Tuhan.
bingung dia berkerutin di luar bumi Tuhan. Ya, jangan melakukan zina di dalam buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di atas buminya Allah ini hambanya dilarang berzina. Nah, kalau mau melakukan zina, silahkan cari tempat yang bukan buminya Allah. Oh, udah terlanjur tadi senang kan? Tapi lumayan, sudah ada komunikasi lah dengan kiai ini. Berdebat terus-menerus. Oke. Ada nggak bumi di luar buminya Allah? Dia cari sendiri. Datang tanya lagi, ada bumi lain selain bumi Tuhan? Ya nggak ada, semuanya kan ciptaan Allah. Tapi sudah terlanjur dekat dengan ulama, ya, berdiskusi terbuka dengan ulama yang tadi. Kiai, ternyata nggak ada bumi selain bumi ini. Buminya Tuhan semuanya, mau ke planet manapun juga planetnya Tuhan. Ya hanya itu satu-satunya syarat boleh berzina, itu jangan berzina di buminya Tuhan. Ya, kalau nggak ada kayak gimana? Ya itu syarat. Akhirnya dia taubat berpuasa, ya udah. Tapi aku lebih respect dengan Pak Kiai yang kemarin-kemarin Kiai-Kiai itu belum sampai bicara. Tidak, pokoknya nggak boleh, udah saya tinggalin dia. Bahkan saya sebel. Tapi Kiai ini lain. Ya, jadi ini komunikasi itu penting, walaupun tujuannya sama, tapi logikanya itu harus jalan, Bapak. Ya. Kalau orang preman, peminum kayak gitu, dikatakan masuk neraka kamu. Jangan-jangan kita seperti ada hadis Nabi itu kan dalam Riyadhus Shalihin. Ya, datang juga seperti tadi. Assalamualaikum Pak Kiai, boleh nggak? Aku bertobat. Boleh, Allah maha penerima taubat. Sebesar apapun taubat hambanya kalau datang, minta maaf, itu pasti akan dikabulkan. Tapi, Kiai, dosa saya kan maha besar. Wah, enggak ah, sebesar apa sih dosa itu? Apa misalnya dosa? Kata Kiai kepada preman tadi itu. Apa dosamu? Pokoknya sebutlah Kiai, dosa-dosa yang paling besar itu, sebutlah itu langganan saya. Kata Kiai-nya, membunuh misalnya? Oh iya, Kiai. Saya sudah membunuh 99 orang. Masya Allah, 99. Iya, Kiai. Jangankan 99, seorang pun saja kamu bunuh, pasti kamu masuk neraka. Apalagi 99, Masya Allah. Dengan ringan tangan si preman ini, mencabut pedangnya, menebas leher Kiai, jatuh kepalanya ke lantai. Preman. Dengan tenang, dia serungkan pedang. Takut semua masyarakat sekitar. Hei, ada nggak ulama lain selain ini? Oh, udah ada Kiai di kampung seberang. Tempatnya mana? Cepat-cepat ditunjukin supaya nanti jangan bikin konaran di desanya, kan? Perbatasan. Jatuh tersungkur. Mati dia. Datanglah malaikat maut. Datanglah malaikat penjaga neraka datang. Menjemputnya. Udah lama saya nanti kedatanganmu. Akhirnya kita ketemu di sini juga. Datang juga malaikat penjaga surga. Ini hadis Bukhari loh, Bapak. Loh, kenapa datang? Ini bagian saya. Dari mana? Orang langganan dosa baru saya membunuh orang jadi 100 orang dibunuh. Belum lagi dosa-dosa merampoknya, memperkosaannya, memalingnya. Semua. Tapi ini kan orang sudah menuju ke pertobatan. Ya, dia belum bertobat kok. Baru mau sampai ke situ. Bertengkarlah dua malaikat penjaga surga dan neraka ini kan. Datanglah utusan baru. Malaikat, ya, hakim, sesama aparat Allah, jangan saling berhadapan-hadapan. Mari kita ukur berapa langkah yang digunakan penjahat ini dari rumahnya Kiai yang ditempati pertobatan pertama, dan berapa langkah lagi menuju ke ulama tempat pertobatan baru. Bertiga malaikat itu mengukur. Akhirnya satu langkah saja lebih dekat kepada tempat yang dituju. Maka kata malaikat pencabut, ke malaikat hakim itu, kamu bagian ini penjaga malaikat surga.
Dari mana? Ya iya, sudah lebih dekat kepada tempat yang dituju. Jadi coba bayangkan, 100 orang dibunuh itu langsung dimaafkan. Ya, karena ada sebuah energi yang dikeluarkan untuk pergi bertaubat, walaupun belum sempat menemui kiai, tapi lebih dekat dengan tempat kiainya itu yang baru. Seandainya 50-50 tentu akan masuk neraka dulu baru surga. Ini enggak. Langsung masuk surga. Karena sudah melakukan perjalanan pertobatan satu langkah lebih dekat dari ulama yang dituju daripada yang dibunuh tadi. Nah, itu satu contoh buat kita semuanya bahwa sebesar apapun dosa kita jangan pernah putus asa. Tidak ada tertutup, tidak pernah tertutup pintu tobat itu bagi Allah siapapun. Sampai nyawa di tenggorokan kita. Kalau nyawa di tenggorokan, ya sudah. Nggak bisa lagi, karena itu adalah sudah terkunci pintu langit istilahnya. Percuma Anda berdoa, hilanglah semua. Tertutup pintu langitnya. Maka itu kalau mau bertobat, tobatlah kalau mumpung kakinya masih dingin, tapi belum naik ke paha, belum perut. Kalau sudah dingin sampai ke perutnya, sudah ngorok di tenggorokan, seperti Firaun ketika tenggelam, minta maaf tuh teriak-teriak minta maaf terlambat satu detik. Tapi ya dijawab neraka. Seandainya kamu tadi waktu baru tenggelam minta maaf, aku maafkan, tapi kamu kan tinggal nyawa di tenggorokan. Nah sebelum nyawa di tenggorokan seperti kita yang duduk semua di sini Bapak Ibu, teruslah bertobat di pagi hari, siang hari. 100 kali kita istighfar pagi hari, 100 kali di sore hari. Jadi kan wirid itu. Nabi juga melakukan hal yang sama. Ya. Nah inilah hari ini kita bahas Bapak-Ibu. Al-Qurbu itu ialah usaha untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah SWT sampai kita itu merasa melekat dengan Tuhan. Bahkan kalau perlu menyatu. Konsep penyatuan Tuhan dengan manusia itu bisa nggak? Bisa. Ya. Ini yang sering disampaikan juga oleh Ibn Arabi. Ya. Bahwa dakhilun fil asya'ila bil masaj. Tuhan itu masuk ke dalam tubuh setiap sesuatu tapi tidak bercampur. Wa kharijun anhala bil masaj. La bil musayara. Keluar dari segala sesuatu tapi tidak berpisah. Ya, jadi apa artinya ini? Masuk tidak menyatu, keluar tapi tidak berpisah. Itulah Allah dengan hamba. Itulah nanti yang kita bahas dalam apa yang disebut dengan al-hawadith. Ya, jadi ada tiga, dalam ilmu tasawuf itu ada tiga hakikat. Ada hakikat yaitu zat yang maha mutlak Allah Subhanahu wa taala. Ada hakikat sebaliknya, kondisi al-adamiyah, nothing, ya, no one, tidak ada siapapun. Ya. Nah antara keduanya ini, antara Tuhan yang maha mutlak dan ketiadaan mutlak itu ada namanya alam. Alam itu disebut alam barzah. Barzah. Kenapa kan disebut alam barzah? Karena antara gaib mutlak yaitu tidak ada dan yang syahadah mutlak yaitu ada. Nah, inilah yang disebut dengan tali takarruf itu apa alam barzah. Jadi barzah itu dunia ini termasuk manusia itu barzah. Nah barzah itu artinya apa? Alam antara ada dan tiada itu disebut dengan barzah. Jadi manusia, buku, tumbuh-tumbuhan, apakah itu ada? Jawabannya ada dan tiada. Jawabannya ada, sekonyong-konyong ada bendanya. Misalnya spidol ini ada, kan? Spidol ada. Tapi ini diurai, ini kan kumpulan atom, kata Demokritos. Tapi dibantah oleh ulama, oleh para sarjana Yunani yang lain. Enggak. Itu ada lebih kecil dari atom, yaitu neutron, misalnya. Proton. Nah, terus, enggak, itu juga masih ada lebih kecil dari itu, yaitu air. Pendapatnya Thales. Thales itu yang paling kecil, melebihi kecilnya atom, itu air. Ada lagi, Anaximandes. Muka air itu masih kelihatan. Nah, ada yang lebih kecil dari air itu, uap. Jadi uap itu
Memang sekonyong-konyong ada airnya, tapi lama kelamaan hilang, menguap itu uap. Ya, jadi tidak ada kan? Nah, alam semesta ini disebut ada dan tiada. Ada karena pada mulanya ada kumpulan atom, tapi tidak ada kalau ditinjau secara hakikat. Jadi pada akhirnya yang ada hanya Allah yang wajib wujud, itulah Allah yang wajib wujudnya. Sedangkan manusia itu adalah antara ada dan tiada, dan sebaliknya adalah alam ketiadaan. Memang enggak ada isi. Itulah cara memahami ilmu hakikat. Nah, inilah disebutkan dengan al-qubu, rasa kedekatan seorang salik dengan Allah. Awal tingkatan dalam al-qubu kedekatan itu adalah kedekatan dari sikap taat dan mencapai semua waktu, menetapi semua waktu yang diisi dengan ibadah-ibadah wajib, jangan meninggalkan ibadah wajibnya. Setelah salik menunaikan ibadah-ibadah wajib, maka langsung selanjutnya ia menambah dengan ibadah-ibadah sunnah, ya, untuk semakin mendekatkan diri dengan Allah sebagaimana firman-Nya, sebagaimana firman Allah dalam hadis kursi. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, inna Allah ta'ala man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in habbu ilayya minni yaqtaradtu alayhi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bi nawafili hatta uhibbahu wa idza ahbitahu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati ia batish biha wa ridlahu allati yamshi biha wa insalani la atiyannahu wa la in istaradani la uidannaku wa ma taraddattu an syai'in ana fa'iluhu taraddu ala nafsi alladina al-mu'minuna yamkurul mawata wa an akrahul mana wa an akrahu masa'ataku. Jadi ini menarik di sini. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, siapa yang memasuki waliku, siapa yang memusuhi waliku, yang berhadapan-hadapan dengan waliku, maka aku akan mengumumkan perang kepadanya. Wali itu sahabat Tuhan, ya Bapak Ibu. Wali itu sahabat Tuhan. Maka aku akan umumkan perang terhadapnya. Dan hambaku itu tidak bisa mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Jika hambaku terus-menerus melakukan pendekatan diri kepada aku dengan amalan sunnah sekali lagi, apalagi wajib kan Bapak Ibu, maka aku mencintai dia. Jika aku sudah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan pandangannya yang ia jadikan untuk memandang, dan tangannya yang dijadikan untuk memukul, dan kakinya yang dijadikan objek untuk berjalan. Jika ia meminta kepada aku, pasti aku beri. Dan jika ia meminta perlindungan kepada aku, pasti juga akan kulindungi. Dan aku tidak ragu untuk melakukan sesuatu yang aku menjadi pelakunya sendiri, sebagaimana keragu-raguanku untuk membuat nyawa seseorang min yang ia khawatir terhadap kematian itu. Dan aku sendiri khawatir ia merasakan kepedihan sakit. Jadi ini kepemihakan Allah kepada hamba-Nya, luar biasa kan Bapak. Jadi lakukanlah kewajiban dan sunat itu pasti akan dapat imbalannya, bonusnya. Saya kira ini saja dulu. Semoga kita bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas ilmunya pada kajian pagi ini dan pencerahannya, dan semoga bisa menjadi amal jariah untuk Prof dan kita semua bisa mengamalkannya dengan baik dan benar. Baik, guru kita telah menyampaikan pada hari ini mengenai al-qurbu dan al-bu'du. Al-qurbu itu kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu dekat dengan kita dan kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik Prof. Nah, ini ada pertanyaan Prof. Ya. Dari saudara Ahmad Fikri dari Kebun Jeruk Prof.
Assalamualaikum, Prof. Saya Ananda Fikri, perwakilan generasi Z. Bismillah, Afwan mau bertanya, Prof. Kalau di slide, Prof mengatakan Al-Qurbu artinya rasa kedekatan salik dengan Allah. Mohon pencerahannya, Prof. Apakah kalau sikap kita rajin ibadah sholat 5 waktu dan ibadah ibadah sunat termasuk Al-Qurbu ya, Prof? Terima kasih, Prof. Ya, wajib itu adalah sesuatu yang otomatis mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau mau lebih sempurna, lakukan juga yang sunnah. Itu pasti akan lebih melicinkan dirinya untuk dekat dengan Tuhan. Ya. Tetapi itu pun juga tidak cukup ya. Jangan melakukan itu karena ingin dapat pahala, ingin dapat fasilitas dari Tuhan. Justru yang paling bagus itu adalah lillahi ta'ala murni, gak ada maunya supaya dikasih kesehatan, supaya si bangka dikasih jodoh yang baik, itu ada pamrihnya, itu tidak murni ikhlas. Ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, untuk Allah aja kita lakukan. Jadi jangan karena ada maunya kita kepada Allah, lalu kita aktif beribadah. Selesai maunya dilaksanakan, ya hilang lagi ibadahnya. Ada persoalannya lagi, dekat lagi kepada Allah. Itu bukan itu yang dicari. Itu ahlu ta'a namanya. Itu bukan ahlu ibadah. Ahlu ibadah yang kita cita-citakan ya. Apakah musibah, apakah kebaikan yang datang. Yang penting kita nggak ada peduli itu. Aku beribadah kepada Allah hanya karena Allah. Bukan karena menyogok Tuhan supaya tidak kena musibah. No. Musibah tetap jalankan tugasmu ya Allah. Ya, aku hanya mau dekat dengan. Ya, kalaupun aku masuk neraka, aku akan tetap memanggil namamu penuh kerinduan. Gimana masukkan neraka orang seperti ini? Iblis pun angkat tangan. Jadi jangan khawatir, Linda ya, insya Allah. Selalu ada jalan menuju surga sebelum nyawa itu, tenggorokan itu bernapas dengan mulut. Insya Allah. Makasih. Baik, Prof. Ini pertanyaan dari Saudara Rizky Prayogo, Prof. Mahasiswa PTQ, Prof. Nah, mau mendengar penjelasan ulang bahwa alam dunia sebagai barzakh antara ada dan tiada. Saya masih belum paham, Prof. Lalu bagaimana itu ketiadaan mutlak, Prof? Terima kasih. Bagus, bagus ya. Iya, itulah tadi yang saya katakan. Sikap menerima apapun dari Allah itu jawaban yang paling bagus. Kita nggak usah pakai akal. Akal itu hijab besar. Kalau orang pakai akal dalam beribadah itu pasti nggak bisa khusyuk itu. Kepentingan saja yang selalu dipikirkan oleh otak itu. Tapi serahkanlah jiwanya kepada Allah yang mendikte perjalanan hidupnya. Kalau kita didirect oleh cinta, semuanya berjalan karena cinta. Jika cinta yang bekerja dalam tubuh kita itu nggak pernah mengeluhkan, tidak pernah merasa rugi, karena kita memburu cintanya sang kekasih. Nah, kalau kekasih kita Allah, apalagi kan? Jadi, kalau kita pakai akal, semua dalam menyelesaikan persoalan, justru itu tidak bisa kita attach. Malah semakin jauh tuh itu, semakin dikejar semakin menjauh kalau pakai akal. Tapi kalau pakai perasaan, begitu satu kali melangkah langsung kena tuh. Ini dalam maknanya, mudah-mudahan teman-teman bisa merasakan ada sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa dianalisis secara rasional apa yang sedang bekerja dalam diri kita. Tapi terimalah itu sebagai sebuah bonus, mungkin kita sedang berwiri, maka itu waridnya, bonusnya Allah setelah kita baca wirid. Insya Allah. Plong dada kita itu muncul. Ya, yeah, saya kira gitu. Baik, Prof. Ini ada pertanyaan lagi, Prof. Assalamualaikum, Prof. Ketika Prof. memaparkan hadis Bukhari yang panjang tentang mengenai wali, apakah kita bisa menjadi wali, Prof? Apakah syarat-syarat untuk menjadi wali?
Dan bagaimana kita tahu kalau seorang itu wali? Karena pada zaman sekarang banyak orang menjustifikasi bahwa si Fulan, Kiai, Ustadz, Habib tersebut wali, Prof. Terima kasih, Prof. Kalau saya jangan pernah bercita-cita jadi wali. Bercita-citalah menjadi orang dekat dan paling dicintainya Allah. Apakah itu nanti jadi wali, mau nabi, mau apa, itu gak ada urusan. Ya Allah, aku tidak minta jabatan wali, jabatan sosial apapun. Yang penting beri aku waktu kesempatan untuk senantiasa bertobat lalu menyembah engkau. Aku tidak perlu jadi wali. Bahkan kalau jadi wali itu merepotkan. Ya. Tanggung jawabnya besar. Aku hanya bekerja apa adanya. Aku pulang kantor, aku mampir salat. Aku tidak buka habisan salat asar. Seperti teman-temanku, cuek aja dan meninggalkan salat maghrib. Alasannya macet. Nah itu sudah pencinta Tuhan. Nah kalau kita sudah mencintai Tuhan, tidak perlu lagi menargetkan wali. Wali itu adalah datang kemudian penghargaan masyarakat terhadap itu. Ya kita duduk di sini dengan lillahi ta'ala sudah mungkin sudah menjadi orang dekat Allah. Orang dekat Allah itu wali. Ya. Itu. Saya kira kalau negara kita seperti Indonesia ini, itu tadi, kalau negara kita khalifah seperti pada masa Nabi, wah, khalifah itu luar biasa. Tapi kalau kita di Indonesia ini, ya konsep modern lah. Ya, saya kira kewalian seseorang itu diukur oleh Allah, tidak diukur oleh maunya sendiri seperti apa. Ya, orang lain yang bisa melihat prestasi kita. Ya, karena kalau orang lain sudah mengakui itu adalah seorang kiai naik menjadi ulama, naik lagi menjadi wali, itu hanya orang yang orang tertentu yang bisa memberikan pembenaran. Kalau orang awam, jangankan wali. Ustadz aja udah dikagumi sedemikian rupa itu kan. Nah, jadi saya kira gitu. Terima kasih. Baik, Prof. Ini dari Ibu Reni, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Prof. Bagaimana dengan orang yang seperti ini, Prof? Karena terlalu ingin mengabdi kepada Allah, kadang kepentingan keluarga dinomorduakan. Misalnya, ada kepentingan yang mendadak tertunda karena harus tepat waktu saat berjamaah di masjid. Atau tidak mau menunda puasa sunat, misalnya puasa Nabi Daud, walaupun ada undangan. Terima kasih, Prof. Tergantung intensitas penyakit tantangan anak kita itu. Kalau anak kita jatuh, butuh pertolongan pertama. Itu prioritas. Tapi kalau, cepat pulang, kenapa? Anakmu sakit flu nih. Oh, enggak lah. Kita tahu informasi itu, kalau itu memang sangat penting, kita datang. Kalau enggak, bekerjalah sistematis dan secara profesional. Tapi memang harus ada prioritas pada keluarga. Jangan hanya uang, uang melulu, tapi tidak pedulikan kepada keluarganya, itu juga salah. Jadi poin saya di sini, kalau ada hal seperti itu, pada akhirnya kita menangkan agama, spiritualitas kita. Tapi istabjak al-badur minta pandangan kepada hatinya. Jangan sampai hanya teriris pisau aja sedikit, kita tinggalkan kantor, padahal di kantor itu urusan sangat penting. Ya, kalau bisa dikerjakan oleh ibunya, kenapa harus kita pulang? Kecuali kalau memang di luar kemampuan ibunya, dia perlu operasi, tindakan, dan seterusnya, itu lain. Kita cepat pulang. Nah, jadi saya kira itu poin saya hari ini ya. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih kepada jamaah Bapak Ibu dimanapun berada. Bapak Ibu, demikianlah kajian pagi ini. Dan tak lupa kami himbau untuk mengikuti kajian setiap Senin, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi di Zoom Meeting dan channel YouTube National Mar Office. Terima kasih kepada guru kita yang telah mengajarkan kita hari ini. Dan terima kasih kepada jemaah semuanya. Semoga kita semua bisa ketemu di kajian berikutnya. Amin. Baik, Prof. Ini ada titipan doa, Prof.
yang pertama dari Dr. Elmezi Arofa dan suaminya Pak Hasan Al Kemal yang isoman dan terpapar COVID. Mohon doanya Prof untuk kesembuhannya. Kemudian Ibu Mega Ruli, dua orang anak kami, Surya Prabowo bin Ruli Suparto, semoga diberi hidayah kembali ke agama Islam. Kemudian doakan kepada Bapak Kiai Haji Iskandar Abdurrahman yang besok malam pas peringatan 100 hari wafatnya, Prof. Kemudian dari Ibu Nur Hasanah Madinah, mohon titip doa untuk 40 hari wafatnya almarhum Fatimah, ibunda kami, juga untuk keberangkatan anak kami, Rafa El Razif, yang akan berangkat ke Pesantren Jombang, Jawa Timur, agar diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Kemudian dari doanya untuk perjalanan Tante dari Saudara Mat Fikri, Tante Ginong, dan sepupunya. Kemudian dari Bapak Jumardi Lantra, Prof, mohon doanya untuk putra putri kami atas nama Yumi Salsabila dan Yusuf Ahmad yang sedang menuntut ilmu di pesantren DDI Makassar Baru. Semoga mendapat ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga doakan untuk kami semuanya, Prof. Nah, silakan baik doanya, Prof. Kepada saya boleh semuanya maupun yang tidak, yang mungkin ada problem yang dialami anggota keluarga kita, pengajian kita. Misalnya utang yang nggak mungkin bisa dibayar, sementara ini satu-satu terus, itu juga perlu didoakan bersama. Ya, mungkin ada harapan, cita-cita kita yang sangat luar biasa. Perlu energi doa dari teman-teman juga. Kepada satu sama lain, mari kita saling mendoakan. Ala hadhi niyah, ala kulitin soleh, ala hadratul Mustafa Nabi SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahman Rahim Malik Ya Mikin Ya Kana Ambilu Ya Kana Sa'id Minas Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladina Al-Mustaqim Alaykum Ya Mubi Alayhim Al-Talin Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahman Rahim Ya Allah Allahumma Mansurna Ma Nasratin Allahumma Asil Islam Al-Muslimin Allahumma Inna Nasurak Salamatan Fi Dinu Wa Afatan Fi Jadat Terus Siyadatan Fi Al-Ain Wa Barakatan Fi Rizku Wa Tawbatan Fi Al-Maut Rahmatin Inda Al-Maut Wa Mawkirtan Ba'd Al-Maut Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Rabbi rahmukuma kama rabbawana sigara rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana qina adhaban nar walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Mari kita kerjakan ini dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Semoga Ibu sehat. Berikan terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Sehat selalu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.